pakai izin tinggal wisata, pakai wisata, pakai visa arrival. Ada. Namun sekarang kita bekerja sama Tiga Kediri periode dari bulan Januari sampai November ini sekitar 701 orang dan ada 333 diantaranya yang sudah masuk dalam daftar cekal. Indikasinya selama ini kita temukan adalah dia akan bekerja secara non prosedural. Jadi untuk tindakan pencegahan kita melakukan penolakan dalam menerbitkan paspor. Iya, paling banyak. Cuma ini kesulitannya adalah kalau mereka menggunakan visa arrival atau bebas visa.